Terima kasih Good People masih bersama Fakta Terkini. Kebakaran melanda sebuah apartemen di Jakarta Timur. Dua penghuni cedera serius usai panik dan melompat dari lantai 6. Api berkobar besar dengan asap tebal, membumbung di salah satu tower apartemen Sentra Timur, Cakung, Jakarta Timur. Terjadi Rabu pagi, kebakaran membuat panik penghuni tower ini, juga warga yang tinggal di tower lainnya. Penghuni apartemen berlarian keluar, berupaya menyelamatkan diri. Sempat terkendala jauhnya sumber air dalam waktu sekitar 1 jam, kebakaran dapat ditangani. Api diduga dipicu kebocoran tabung gas saat digunakan untuk memasak. Namun penyebab pasti kebakaran masih didalami. Kami sampaikan telah terjadi kebakaran di Sentra Timur untuk apartemen. Ya, ini apartemen tadi kami menerima berita dan kondisinya memang terjadi suatu penyalaan di lantai 6, kamar 623 dan towernya tower kuning. Dan kami langsung dari SCC meluncurkan unit dari pos terdekat tahap pertama dan kami berusaha untuk mengatasi secepatnya. Tetapi kendala di lapangan di sini banyak mobil parkir, maka dari itu kami tidak bisa melakukan pengatasan pertama dengan menggunakan water gun. Tak sampai menelan korban jiwa, namun dampak kebakaran, dua penghuni apartemen dilarikan ke rumah sakit. Korban cedera cukup serius usai panik dan melompat dari unit apartemennya di lantai 6. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET.